Halo guys, welcome back my YouTube channel guys. Jadi video kali ini gua bakal buat tutorial bleed lagi ya guys ya. Bmobil Lancer Evo 9 guys. Ini tuh guys, Lancer Evo 9 guys. Untuk buat tutorial bleed-nya itu sama kayak di video-video sebelumnya guys. Mungkin di sini akan berbeda di HP dan tursinya ya, sama di suspensi dan cuknya juga ya. Oke, untuk buat bleed itu gini guys caranya. Kita pergi dulu ke tuning. Nah, di sini teman-teman bisa reset dulu HP-nya ya. Untuk HP dan tursinya kita reset dulu. Di sini teman-teman bisa beli aja yang V10 ini ya, yang harganya 100 ya. Yang ini kita buy langsung. Nah, jika sudah berubah seperti ini untuk HP dan tursinya, kita buka game Guardian-nya. Nah, di sini teman-teman cari game yang namanya game car parking ya. Nah, ini ada game car parking di sini. Kita pilih, lalu kita cek dulu ya untuk di rentang memorinya ya. Di sini rentang memori saya pakai kode APP ya. Untuk buat bleed tune up itu pakai kode APP ya. Dan pastikan ini MB-nya kebaca ya guys ya, biar di pas kita ngerubah untuk HP-nya itu kebaca juga ya. Jika sudah kita simpan. Kita pergi ke sampingnya, kita akan ubah HP dulu ya, yang 500 HP ini ya. Caranya gini guys, kita pergi dulu ke sini, logo pencarian. Kita ketik di sini 500 ya, sesuai HP-nya ya. Lalu pencarian baru. Nah, di sini teman-teman bisa pilih yang forward ya. Oke. Dan otomatis akan kebaca seperti ini. Jika sudah kebaca seperti ini, kita langsung aja edit guys. Editnya di situ. Langsung kita edit menjadi 1695 ya. Seperti ini. Oke. Sekarang kita ubah juga untuk HP yang dalam kurung ini ya guys ya, 7000 ini ya. Caranya sama kayak tadi guys. Kita pergi dulu ke pencarian di sini. Kita ketik di sini 7000, lalu pencarian baru. Nah, jika sudah kebaca seperti ini, kita langsung aja edit di sini. Kita edit di sini menjadi 1000. 1000 seperti ini. Oke. Nah, sekarang tinggal tursinya guys. Tursi yang ini ya, yang 620 nm. Jadi kita harus ubah semuanya untuk HP dan tursinya juga kita harus ubah ya. Kita caranya sama kayak tadi guys, kita ketik di sini seperti ini, langsung pencarian baru. Jika sudah kebaca, kita langsung aja edit. Editnya di sini menjadi 2254 ya. Oke. Nah, jika sudah seperti ini, kita ubah. Sekarang kita ubah juga yang dalam kurungnya ya. Tursi yang dalam kurungnya kita ubah juga. Kita buka lagi game Guardian-nya, kita langsung ke pencarian di sini 5600, kita ketik. Jika sudah kebaca, langsung aja kita edit di sini menjadi 1010. Oke. Seperti ini ya guys ya. Jika sudah kita klik OK. Nah, ini kan untuk HP dan tursinya udah kita ubah ya tadi di game Guardian. Ini kan HP dan tulisnya udah kita ubah. Langsung aja kita beli lagi guys. Beli lagi mesin yang ini ya. Beli lagi yang mesin yang ini. Nih, ini otomatis akan menjadi seperti ini. Langsung aja kita set ya guys ya. Nah, otomatis untuk HP dan tursinya akan sama seperti yang tadi kita ubah ya di game Guardian seperti ini. Sekarang kita pergi ke sampingnya.
Nah, di sini kan untuk bannya masih ban touring, kita beli dulu ban sport. Ban juga mempengaruhi untuk lajunya mobil ya guys ya. Seperti ini, langsung aja kita pergi ke sampingnya, cari yang namanya fast gearbox di sini. Nah, ini shiftnya untuk dari fast gearbox, kita set dulu untuk fast gearboxnya. Shiftnya menjadi 0,1 ya. Kalau kita udah beli fast gearboxnya, kita di sini akan ubah ya. Kita ubah di sini. Caranya sama kayak tadi, rubah ngerubah HP dan tools ya guys ya. Kita di sini ketik 0,1 lalu pencarian baru. Nah, kita di sini langsung aja edit menjadi 0,001 seperti ini ya guys ya. Oke, itu sudah, kita klik OK. Nah, jika sudah kita ubah untuk sistemnya di game Guardian, kita beli lagi yang namanya fast gearbox ini guys. Jadi ngubah seperti ini ya guys ya, sistemnya ya. Langsung aja kita set langsung. Nah, dan sistemnya akan merubah seperti ini guys. Oke. Okay? Nah, untuk HP dan tursinya udah kita rubah dan sistemnya juga kita rubah, kita langsung aja log out dari game Guardian. Log out. Dan untuk game car parkingnya kita reload dulu ya guys ya. 2000 years later. Dan untuk game car parkingnya ini udah saya reload ya guys ya. Jadi ya, wajib untuk kita reload dulu ya ketika udah kita rubah untuk HP dan tursinya ya. Jadi buat teman-teman yang belum tahu, setiap settingan mobil itu berbeda-beda ya, dan setiap versi juga berbeda-beda ya untuk settingannya ya. Dan ini kan versi 4891 ya guys ya. Kita cek. Dan ini otomatis akan permanen ya guys ya, secara permanen. Dan teman-teman itu nggak akan ke reset ya, kalau walaupun kita udah reload dari game car parking. Sekarang teman-teman bisa screenshot aja gearbox yang saya pakai seperti ini. Dan untuk suspensinya teman-teman bisa samain aja seperti yang saya pakai ini. Dan untuk cuknya teman-teman bisa samain ya, harus sama sih biar nggak terlalu oleng di pas di roomnya ya. Oke, jika sudah kita tes dalam room. Nanti saya akan kasih perbedaan dari settingan lurus sama settingan miring ya. Kalau misalnya lurus itu kemungkinan bisa dapat 4 second 5 second. Tapi kalau misalnya settingan lurus miring itu udah bisa dapat langsung dapat 3 second ya. Kita tunggu. Oke. Dan buat teman-teman ini tuh versi ori ya, bukan versi mood ya. Dan teman-teman nggak akan kelempar ke versi mood kalau misalnya teman-teman HP dan tursinya sama seperti kayak di video ya. Nah, untuk teman-teman yang awal menggunakan grid itu wajib dulu setting di sini ya guys ya. Nah, di sini saya pakai low untuk grafiknya. Itu untuk grafik itu sesuaikan dengan HP teman-teman ya. Untuk car settingnya di sini saya pakai AWD. Yang lainnya jangan di checklist ya. Hanya pakai AWD dan otomatik. Nah, buat teman-teman nih yang belum paham untuk settingan grid, ini saya gunakan gear 1 ya untuk jalan pelan seperti ini. Nah, ini gear 1 dan untuk berhentinya saya pindahin ke gear 2 seperti ini. Nah, ini pakai gear 2 ya untuk berhenti. Kita coba. Dan ini saya kasih contoh untuk settingan lurus ya di startnya. Oke. Kita pindahin langsung ke gear 4 guys. Seperti ini untuk settingan lurus di start ya, kita cek dapat berapa second.
Oke. Dan dapat 4 second ya kalau settingan lurus di start. Nanti akan kasih saya perbedaannya untuk settingan lurus dan settingan miring di start ya. Oke, kita coba lagi untuk settingan miringnya ya. Kita coba lagi, dan untuk settingan miring itu kita jangan terlalu jauh dari garis kuning ya guys ya. Kita dekatkan seperti ini. Nah, ini udah dekat dengan garis kuningnya. Kita pindahin gear 232, perpindahan harus cepat ya. Seperti ini. Nah, mobil udah miring, kita pindahin ke gear 4, guys. Jadi usahakan mobil miring ya untuk dapat 3 second ya di garis startnya ya. Nah, itu dapat langsung 3 second ya di map city langsung loh, guys. Jadi setiap map juga berbeda-beda ya. Di map racing bisa langsung dapat 3 second juga, di map city juga dapat langsung 3 second juga ya. Jadi usahakan mobil di garis start itu miring guys. Kalau misalnya teman-teman di garis startnya mobilnya lurus seperti yang awal tadi, itu bisa dapat 4 second. Dan ini contohnya untuk di map racing bisa langsung dapat 3 secondnya. Jangan lupa di like, di subscribe, dan di share juga ya guys ya. Sampai ketemu di next video. Why we